Lama tak terdengar kabar tentang artis peran Imel Putri Cahyati, kini dirinya kembali disorot media. Ia yang telah bercerai dari Sirajuddin Mahmud, ini mengaku akan membesarkan putrinya sendiri dan juga mengungkap curahan hati pasca pernikahannya kandas. Dikutip dari Tribun Seleb melalui kanal YouTube milik Afdal Yusman pada Minggu 3 Mei 2020, Imel mengaku ikhlas dengan perceraian tersebut. Namun dirinya juga kadang mengeluhkan tentang rasa letih yang tentunya Imel rasakan sendiri sebagai single parent. Diketahui Imel juga masih memiliki tanggungan terhadap dua orang adiknya yang baru akan masuk ke jenjang SMA dan perkuliahan. Meski begitu, Imel mengaku bersyukur karena sang anak yakni Akila kini telah tumbuh dewasa dan bisa menerima perpisahan ibunya dengan Sirajuddin. Menurut Imel, Akila juga sangat sayang dengan ayahnya ini. Oleh karena itu, ia tidak mau menjelekkan Sirajuddin di depan Akila. Imel juga tak ingin menghalangi hubungan antara anak dan bapak tersebut. Imel Putri mengaku ia tak pernah melarang Akila untuk menghabiskan waktu bersama Sirajuddin Mahmud Sabang. Sekian informasi dari Tribun News Update, jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!